Episode 120, Kelahiran Putri Delano. Dokter Andreas datang dan langsung memeriksa Lisa. Senyumnya terkembang saat mendengar detak jantung Lisa lewat stetoskop miliknya. "Nervous?" tanya dokter Andreas. Lisa mengangguk. "Calm down, saya yakin semuanya baik-baik saja," ujar dokter Andreas. Setelah itu pria parubaya yang sepantaran dengan Papa Hans itu memberikan sebuah alat berbentuk persegi panjang lalu menyerahkannya pada Lisa. Lisa bangkit dari rebahannya dan mulai ke kamar mandi untuk mencoba alat tes kehamilan itu. Dengan hati berdebar, Lisa mulai menampung urin dan meneteskannya ke alat itu. Dalam sekejap, tanda di tengah alat itu menunjukkan tanda tambah yang artinya Lisa benar-benar hamil. Lisa keluar dari pintu kamar mandi dengan air mata yang berderai. Regan langsung memeluk Lisa dan mengusap lengan Lisa. Ia pikir hasilnya negatif, makanya Lisa menangis. "Sudah, tidak apa-apa, kita bisa mencobanya lagi dan lagi sampai berhasil," kata Regan berusaha menghibur Lisa. Lisa melirik ke arah Regan dengan kesal, momen harunya dirusak oleh suaminya sendiri. Lisa menarik tangan Regan dan meletakkan tes pack berbentuk persegi panjang itu dengan kasar di tangan Regan. Lalu Lisa berjalan mendahului Regan dan memeluk Lydia. "Aku beneran hamil, Ma," ucap Lisa penuh haru. Lydia pun ikut menangis senang karena Lisa benar-benar hamil. Regan menatap alat itu dengan alis mengernyit. Dia membaca tanda tambah pada alat itu, lalu seringai tipis terbit di bibirnya. Regan menyerahkan alat tes kehamilan pada dokter Andreas, lalu ia ikut bergabung dengan Lydia memeluk Lisa. Dokter Andreas hanya geleng kepala melihat kebahagiaan keluarga itu. "Sepertinya aku sudah tidak dibutuhkan lagi," celutuk dokter Andreas. Regan, Lisa, dan Lydia seketika mengurai pelukan mereka. "Jangan bicara seperti itu, Dre," ujar Lydia. Andreas terkekeh. Regan, sementara waktu Lisa harus bed rest karena dia baru saja melakukan perjalanan lewat udara. Tentu Lisa juga tahu risikonya, tapi aku kira kondisi janinnya sangat kuat. Namun Lisa tetap harus berhati-hati mengingat usia kandungannya yang baru memasuki semester awal. "Nanti aku akan meresepkan vitamin untuk Lisa dan jangan lupa beli juga susu hamil untuknya." "Terima kasih, dokter," ujar Lisa. "Panggil aku Paman Andre," kata dokter Andreas, senyumnya begitu meneduhkan dan santun. Lisa tampak ragu hingga membuat Lydia terkekeh. "Dia ini adik ipar papa, sayang," kata Lydia menjelaskan. "Kalau Regan memanggilku dokter, itu artinya dia sedang dalam kondisi serius," sambung dokter Andreas. Setelah pria parubaya itu keluar diantar oleh Lydia, Regan langsung memeluk Lisa dan mencium perut Lisa berulang-ulang. "Tumbuhlah menjadi bayi yang sehat dan kuat ya, sayang," bisik Regan pada perut Lisa. Lisa mengambil gambar tes packnya lalu menguploadnya di sosial media. "Terima kasih ya Allah, new life, new member," tulis Lisa dalam captionnya. Tak lama unggahan Lisa langsung banjir ucapan selamat dari teman-temannya termasuk Lucy. Meskipun di sini hampir pukul 7 pagi, Indonesia pastilah menjelang malam. Dari semua komentar yang masuk, ada satu komentar yang benar-benar membuat suasana hati Lisa memburuk, yaitu komentar dari Sean. Pria itu terang-terangan masih mengharapkan Lisa dan tidak senang melihat Lisa bahagia bersama pria lain. "Ada apa, Lisa?" tanya Regan saat ia melihat raut wajah Lisa yang cemberut. Lisa lantas menyerahkan ponselnya pada Regan. Saat Regan membaca komentar Sean, seketika rasanya kepalanya berasap. Dia kesal sekaligus marah. "Kenapa tidak kamu blokir atau unfollow dia?" tanya Regan kesal. Lisa tersenyum lalu menggenggam tangan Regan. "Kamu boleh memblokirnya jika mau," kata Lisa. Regan menatap tak percaya pada gadis itu, mulutnya sampai ternganga karena terkejut. "Serius? Ya, lakukan apapun yang kamu mau karena milikku, milikmu juga." Regan langsung mengunfollow Sean saat itu juga dengan senyum sumringah. Sementara itu di Indonesia, Sean terkejut saat akun sosmednya mendadak di-unfollow Lisa. Sean menatap ponselnya nanar. Chandra yang duduk di kursi roda di sampingnya mencoba menggapai bahu Sean. Sean menoleh ke arah Chandra. Dengan gerakan cepat, Sean menjatuhkan kepalanya di pangkuan wanita yang telah melahirkannya itu lalu menangis seperti anak kecil. Hati saat Chandra terenyuh,
Selama hampir 29 tahun dia tidak pernah melihat Sean menangis seperti itu kecuali saat usianya 3 tahun waktu itu. Chandra menyesali semua, menyesali karena ulahnya putranya kini hancur. Tanya memisahkan putranya dari wanita yang dicintainya, tapi tanpa Chandra sadari Chandra jugalah yang menghancurkan Sean. Chandra ikut menangis seraya memeluk putranya dengan keterbatasannya. Tangan kirinya lumpuh, lidahnya benar-benar tak dapat berucap dengan benar. Chandra menerima karmanya karena selalu menghina Lisa, tapi kini hanya untuk berkata menyesal pun dia tidak bisa. 7 bulan kemudian, pelan-pelan sayang, jangan buru-buru, suruh Regan saat Lisa berlari kecil, perutnya membesar membuat Lisa tampak sangat mengemaskan, sekaligus membuat Regan ngeri dengan segala tingkah Lisa. Lisa kembali setengah berlari menghampiri Regan dan bergelayut manja di lengan suaminya itu. "Ayo aku mau segera bertemu Lucy," ujar Lisa seraya tersenyum senang. Regan hanya bisa mengiyakan keinginan Lisa. Saat itu Lucy sedang membantu Mita menyiapkan sarapan untuk semuanya. Sejak pagi Lucy sudah merasa perutnya tidak nyaman, namun dia tak ingin membuat siapapun khawatir padanya. Lucy pikir mungkin karena sudah masuk bulannya melahirkan hingga dia merasakan hal itu. Tapi saat kejadian tak terduga terjadi, saat Lucy akan membawa piring lauk ke meja makan, tiba-tiba dia berteriak, Mita langsung menghampiri Lucy. "Sayang, ada apa?" tanya Mita panik. "Ibu, sepertinya ketuban aku pecah," lirik Lucy seraya melirik ke bawah. Mita seketika mengalihkan tatapannya ke bawah kaki Lucy. "Ya ampun sayang, kamu duduk dulu, ibu panggil Delano sebentar." "Jangan tinggalin Lucy, bu." Lucy menahan tangan Mita, di saat bersamaan Surya yang akan menuju ruang makan menatap istri dan putrinya dengan tatapan bingung. "Ada apa ini, Mita?" "Ma, cepat panggil Delano, ketuban Lucy pecah, dia akan melahirkan." Suryo langsung bergegas naik, saat itu Delano baru saja menutup pintu kamar dan akan menyusul Lucy. "Lano, cepat bawa Lucy ke rumah sakit sekarang, dia sudah mau melahirkan." Delano seketika langsung berlari turun ke bawah. Mita sudah membawa Lucy masuk ke mobil, tinggal menunggu menantunya. Delano langsung masuk ke mobil begitu saja dengan segera menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Delano sudah disambut oleh dokter Javira karena saat dalam perjalanan tadi, Delano sudah menghubungi dokter Javira. Lucy segera dibaringkan di berangkar, wajahnya tampak pucat menahan rasa sakit karena kontraksi. Lucy terus menggenggam tangan Delano, kadang genggamannya terasa sangat kuat lalu tak beberapa lama mengendur. Dokter Japira memeriksa jalan lahir Lucy, dia tersenyum lembut menatap pasangan muda itu. "Bagaimana dokter?" tanya Delano. "Sudah bukaan 7 apa Anda merasakan seperti ini sejak pagi, Nyonya?" "Tidak dokter, tapi sejak semalam. Saya pikir karena perut saya semakin besar makanya rasanya seperti itu." "Tidak apa-apa, ini wajar karena ini kehamilan pertama Anda. Saya akan persiapkan ruangan bersalinnya. Anda bisa makan dulu atau minum agar nanti tenaganya terisi untuk mengejan," ucap dokter Japira. Beliau lalu berlalu meninggalkan Delano dan Lucy. Delano mengambil nampan yang baru saja diantarkan oleh seorang perawat. "Makan dulu ya, ingat kata dokter Javira, kamu butuh tenaga untuk nanti." Delano langsung menyuapi Lucy. Meski sesekali meringis menahan sakit, tapi Lucy berhasil menghabiskan separuh dari porsi makanan dari rumah sakit itu. Setelah persiapan selesai, Lucy segera didorong ke ruang bersalin. Wajahnya semakin memucat saat dia merasakan sakit yang luar biasa di inti tubuhnya. "Sakit, Mas," lirik Lucy seraya mencengkram tangan Delano. "Sudah siap, Nyonya?" Lucy pun mengangguk. "Baiklah, sekarang ikuti aba-aba saya, jangan mengejan dulu," ujar dokter Zafira saat melihat Lucy sudah mengejan. "Ah, tapi ini sakit sekali dokter, rasanya saya mau mengejan," ujar Lucy. Delano sesekali mengusap kening Lucy, hatinya pun tak kalah berdebar. Dia sebenarnya tidak tega melihat kesakitan Lucy berjuang melahirkan anak mereka. "Ayo sayang, kamu pasti bisa," bisikan Delano di telinga Lucy. Lucy kembali mengangkat kepalanya saat ia diperbolehkan mengejan. Tak lama suara bayinya terdengar. Delano berulang kali mengecup wajah Lucy tak peduli dengan keringat yang masih mengembun di wajah Lucy. Delano tersenyum haru. "Selamat tuan, selamat nyonya, bayi kalian berjenis kelamin perempuan," ucap dokter Javira dengan senyum ramahnya. "Terima kasih dokter." Setelah Lucy dibersihkan dan diganti dengan baju pasien baru, Lucy dibawa ke kamar VVIP sesuai permintaan Delano. Tak lama Mita dan yang lain tiba di rumah sakit bersama Regan dan juga Lisa. Tadinya Mita dan Lucy dan Suryo akan segera menyusul Lucy, tapi lalu Lisa datang sehingga mereka menunggu sebentar untuk berangkat bersama-sama.
Lucy saat itu sedang terlelap, tubuhnya terasa begitu lelah setelah perjuangannya melahirkan putri pertamanya. Diana dan kedua putra Delano juga sedang dalam perjalanan setelah mendapat telepon dari Delano. Suryo dan Mita masuk ke ruang perawatan putrinya diikuti Regan dan Lisa. Mereka melihat Lucy tertidur sendirian, namun Delano tidak ada di sana. Pria itu kini sedang mengajani putrinya sebelum dibawa ke kamar Lucy. Dokter anak sudah mengatakan jika kondisi bayi mereka sangat baik, sehingga sewaktu-waktu bisa dipindahkan ke ruang perawatan ibunya. Diana dan sekembar pun sudah sampai rumah sakit. Kini ruangan Lucy ramai oleh keluarga mereka. Lucy membuka matanya saat mendengar suara kedua putranya. Senyumnya langsung terbit saat dua bocah itu mendekatinya. "Bunda," katanya Oma, "adik bayinya sudah lahir, mana?" tanya Depan seraya mengedarkan pandangannya. "Nanti ayah yang akan membawanya kemari, sayang," kata Lucy. Namun sesaat Lucy terlihat shock saat melihat Lisa dan Regan. "Lisa," pekik Lucy. Lisa tersenyum dan berjalan mendekat ke arah Lucy. Keduanya langsung saling berpelukan layaknya Teletubbies. "Kamu pulang?" "Tentu aku tidak ingin melewatkan momen ini," ujarnya. "Ah, senangnya," wajah Lucy langsung berbinar. Delano masuk diikuti oleh seorang perawat yang sedang mendorong box bayi mereka. Semua langsung mengerumuni bayi cantik itu. "Wow, lucu sekali. Lihat Regan pipinya sangat merah," celoteh Lisa gemas. Tanya Lisa, semuanya dibuat takjub dengan bayi mungil itu, terlebih Depan dan Dapin. Keduanya seketika langsung jatuh cinta pada putri cantik itu. "Siapa namanya?" tanya Diana penasaran. "Leticia Amira Putri Delano," ujar Delano seraya menaik turunkan alisnya. "Mama pikir kamu akan memberinya nama berawalan huruf D juga." Semua tertawa mendengar sindiran Diana karena memang awalnya Delano menyiapkan nama yang berawalan huruf D, namun Lucy menolaknya. Dia ingin putrinya berawalan huruf yang sama dengannya. "Artinya apa?" "Leticia Amelia Emera Putri Delano memiliki arti anak perempuan Delano yang kelak akan menjadi pemimpin." "Wah, bagus sekali namanya," ujar Lisa takjub. Gadis itu benar-benar sangat cantik, perpaduan dari ibu dan ayahnya. Setelah 3 hari Lucy dan bayinya diperbolehkan pulang, semua keluarga menyambut bayi itu dengan gembira. Rencananya nanti mereka akan segera mengadakan akikah untuk kedua putri Delano dan putrinya, putra Delano dan putrinya. Ratu yang sudah hampir sembuh menatap cicit pertamanya dengan haru. Kini dia bisa ikut merasakan kebahagiaan anak dan cucunya. Satu hal yang dia sadari, tak selamanya kebahagiaan terukur dengan materi.